Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Wali Kota Medan membentuk tim etik khusus untuk memeriksa video viral yang memperlihatkan oknum Dinas Perhubungan Kota Medan tengah berjoget tanpa menghiraukan protokol kesehatan. Inilah video viral di media sosial yang memperlihatkan sejumlah oknum Dinas Perhubungan Kota Medan berjoget tanpa menghiraukan protokol kesehatan. Kuat dugaan video ini diambil saat Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan melaksanakan acara syukuran wisuda anaknya. Selain berjoget tanpa menghiraukan protokol kesehatan, sejumlah pegawai Dinas Perhubungan juga terlihat memamerkan sejumlah uang. Wali Kota Medan Bobi Nasution sendiri membentuk tim etik khusus memeriksa kebenaran video tersebut. Wali Kota juga masih menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat karena persoalan ini diserahkan seluruhnya kepada tim kode etik Inspektorat Pemerintah Kota Medan. Para tim sudah bekerja untuk mengetahui kebenaran video tersebut sehingga nantinya bisa diberikan sanksi. Sudah dibentuk tim kode etik. Itu sudah saya bilang kemarin untuk tim kode etiknya itu sudah diperiksa sama Inspektorat juga. Ini saya lagi menunggu hasilnya ya. Sebelumnya beredar di dunia maya, sejumlah oknum Dinas Perhubungan Kota Medan asik berjoget di sebuah acara sambil memamerkan uang. Selain itu, petugas yang menggunakan seragam lengkap ini juga tidak menggunakan masker. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Yeah.